Hai hai hai, balik lagi sama Phonix Tour Indonesia, channelnya orang biasa untuk kalian yang luar biasa. Halo Boba Mania di seluruh Nusantara. Senapan PCP sudah tidak asing lagi bagi bola Phonix semuanya. Dan di Indonesia sangat banyak jenis dan ragam bentuk dan pastinya mempunyai keunggulan, keunikan, dan karakteristik masing-masing. Dan kali ini sudah kita rangkum 7 senapan PCP terhit terunik versi Phonix Tour Indonesia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari kita. PCP Phonix Double Laras. Ya, sesuai dengan namanya, keunikan dari senapan ini adalah dengan menggunakan dua laras. Berbeda dengan senapan pada umumnya, senapan ini memungkinkan untuk menembakkan dua mimis atau peluru sekaligus dengan hanya satu kali tarikan trigger senapannya. Senapan PCP Phonix Double Laras ini memiliki panjang keseluruhan 110 cm dan berat kurang lebih 3,5 kg. Dipadukan dengan popper klasik warna coklat tua menambahkan kesan elegan dan tentunya membuat hati bola Phonix semuanya jatuh hati. PCP Phonix laras dalam tabung. Seperti namanya, senapan ini dia mempunyai laras di dalam tabungnya, membuat penampilannya lebih simpel. Senapan PCP laras dalam tabung ini mempunyai panjang keseluruhan 120 cm. Dan berat kurang lebih 4,1 kg. Dan yang bikin senapan ini tambah keren, dia punya power berbahan kayu mangga dan menunjukkan serat aslinya tanpa motif tambahan. PCP Phonix Shotgun AK Brand. Senapan ini memiliki tampilan yang keren dengan sistem kokang di bagian depan. Dan dia mempunyai panjang keseluruhan 110 cm dan berat kurang lebih 5,5 kg.
yang gak kalah menariknya lagi, senapan ini memiliki tabung berbahan monel dengan tebal 3 mm dan OD34 sehingga dapat menampung tekanan hingga 5000 PSI. Senapan ini juga sudah dilengkapi dengan magazin 14 round sehingga memudahkan pengguna untuk terus menembak. Number 4. PCP Ponik Bullpup Magazine. Oke, selanjutnya, senapan PCP ini mempunyai ciri khas dengan model popper bullpup dengan reel mounting variasi menambah kesan garangnya. PCP bullpup ini memiliki panjang 80 cm dengan berat 3,5 kg. Eits, bukan hanya itu, keunggulan lainnya adalah dia juga sudah dilengkapi dengan magazin dan ada setelan power di bagian belakang. PCP Ponik Bocap Jawa. Ini memiliki tabung impor Taiwan dengan kapasitas 500 cc, jadi pengguna tidak perlu khawatir kehabisan angin saat berburu. Senapan yang biasa kita sebut Bocap Jawa ini memiliki panjang 105 cm dan berat 4,3 kg. Dengan model kokang set lever dan dilengkapi setelan power sehingga memudahkan pengguna untuk mengatur sebesar apa power yang diperlukan. Dan menariknya lagi, popor dari Bocap Jawa ini memiliki motif popor yang unik dengan kombinasi merah dan hitam. Number 1. PCP Ponik Tabung Tanam. Nih, tak kasih tahu satu lagi jenis senapan yang keren dan banyak banget peminatnya. Teng-tereng-tereng, PCP Luger. Senapan yang lagi booming ini memiliki tabung tertanam dalam popor. Senapan ini juga banyak variasi mulai dari bahan, model popor, dan cat popornya. PCP Luger memiliki panjang kisaran 120 cm dan berat 3,5 kg. Dan juga nggak diragukan lagi, powernya cocok banget untuk big game.
Ya, itu tadi senapan unik dan menarik versi Phonix Store Indonesia. Kalau kalian punya referensi senapan unik lainnya, tulis di kolom komentar ya. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.